biarpun ripang sampah masih bisa didaur ulang. Daur ulang. Mas, jangan gitu. Jadi gini, ini hubungannya gimana sih, aku bingung. Kalau aku sudah udah jadi ya. Jangan gitu, Mut. Calling. Action. Welcome back to channel Tikola. Jadi kali ini aku tuh bingung banget mau ngapain, dan aku ada kepikiran mumpung aku ketemu sama rival, dan aku mau ngerjain seseorang, tapi nunggu dulu orangnya datang. Kan rivalnya kayaknya masih ada di luar sana, dia lagi bercengkrama sama teman-temannya. Oh no. Kan aku kemarin nge-share siapa gitu yang mau di-prank kan di story aku tuh. Aku bingung soalnya, nah tiba-tiba tuh aku tuh baru ingat rival tuh kan ada ceweknya. Gimana kalau kita prank dia? Tapi sebelumnya kita tunggu dulu ya datang, sambil aku mau datang ke rival juga. Rival, mana Muti? Belum datang dia. Apa kak? Muti belum datang. Muti, kita mau prank dia. Mm-mm. Sesuai yang aku share di story kan, aku bingung mau ngeprank siapa. Jadi dia apanya? Kamu bantuin aku ngeprank, oke? Okay? Hujan gak di luar tuh? Hujan, makanya aku di sini duduk. Ya Allah, kasiannya. Mana lagi? Oh no. Prank Mutia. Aku jadi apa enggak? Aku kan nanti kan kalau misalnya Mutia sudah kamu hubungin suruh datang. Iya, tadi udah aku suruh OTW dia. Udah suruh OTW kan? Ini baik Grab anu Gokar dia. Iya, hujan soalnya. Nah, nanti aku tuh pura-pura aja bilang apa ya? Nanti kan kita kayak santai-santai dulu. Nah, tapi kita taruh dulu kamera ini, bisa enggak taruh sembunyi? Bisa aja kayaknya di TV-TV itu kali ya. Iya, bisa di TV-TV. Nanti kita bilang aja kalau kita tuh sudah jadian. Oke. Jadi ngomong gitu aja aku. Iya, ngomong kayak gitu baru kita lihat reaksinya. Eh, maafin Mut. Kamu nanti dihajar-hajar lagi sama Mut ya. Ini cincinnya tuh gimana? Gak usah dilepas ya? Iya, gak usah. Tapi ya, kita bilang aja jadian gitu. Bilang boleh, aja, heeh. Oke. Oke, siap dah. Oke, tunggu ya guys, kita mau sembunyikan dulu kameranya sambil nunggu Mutia datang karena tuh hujan deras tuh kalian dengar suaranya. Siapa yang Gokar kayak gitu? Mm-mm. Sudah guys, dadah. Sini enggak kelihatan tuh. Oke guys, ini kameranya sudah kita sembunyikan kan. Kelihatan enggak? Enggak ya. Hitamnya enggak? Kelihatan enggak? Enggak. Oke, sambil kita nunggu Mutia, guys, sampai dulu ya guys. Karena dia masih lama ya kayaknya. Iya. Tadi bilang sih di baru sudah OTW dia. Ya, kayak itu enggak kelihatan enggak kan? Udah ditutup ya, oh iya. Udah. Ditutup kan? Enggak kelihatan kok. Ini kasih musik Kevin Manli naik rute. Titit. Tapi sama kan game-nya kan? Dua endorse. Pemandangan kayak kan aja dan sudah. Jadi mana dia? Jadi kan sudah OTW. Coba aku chat dia bagaimana? Iya, kayak berselempang-selempang. Jauh kah? Bang, Pepku mana bang ya? Apa? Pepku. Bagus juga rumah barumu nih ya pak. Keren tuh rumah barumu. Alhamdulillah. Tajungkang. Di mana kamu desain yang belakangnya ini? Ada di, gak tau nih kemarin nih ada temannya. Jadi di desain kan kamarnya kayak gini ya? Iya. Enggak di desain, apa di, apa itu namanya? Ya. Apa namanya, Bang? Diedit. Halo. Jemput. Di santai, Bu. Ya udah ntar. Di kuburan gitu. Ayo. Bismillah. Udah pakai selama. Woi. Selama. Meset. Enggak, ini mas. Kayak
Lama kasih dari Pak pindah di rumah ini? Paling sekitar, enggak, baru aja setahun. Salah. Bukan dia, ada yang ngantar abang-abangan. Ah, enggak mau jemputin lo. Setahun, jadi mau basah pun. Bentar aja setahun ini. Iya, bentar aja. Assalamualaikum. Ah, ini lama enak ketemu Kak Tika ini. Iya. Tapi sering aja lo kamu ke rumah di Pak yang ini? Sering lah. Itu saat kita ke kubang, Kak. Emang kaki, kubang kaki. Pas kenal kamu. Kira-kira disebut. Eh, mana apa, Pak? Main TikTok, ah, buka TikTok. Iya, nah, namanya kita main TikTok. Story. Apa? Bang Boy bagus lo. Lagu apa ya bagus kayak ini? Ini nangis. Kota. Kita mau cek. Bebas bebas. Gitu aku nggak apa-apa kalau begini bos. Ih ganteng itu kak. Kayak mana? Berdatang apa lagi? Berdatang. Tes. Halo mak. Aku sebelum hujan. Di mana? Halo mak. Di mana? Sudah masuk diterima. Oh, menakutkan sekali. Iya, iya. Enggak tahu nih, Mak. Entar dilihat dulu. Oh, oke, Mas. Waalaikumsalam. Ya, itu banjir depan rumah aja, Mak. Oh, sama-sama nanti. Ini lagi di rumah teman. Oke, di tempat lain sama diri. Oke, okay, gimana? Aku pintar aja kan gitu kan? Iya, benar. Orang gerakannya dikit aja. Gerakannya sama momentin. Hah? Gini-gini. Hih, sembarangan. Ih, kok gelap sih? Mukamu emang gelap loh, Mut. Kayaknya emang gelap. Lu gak cocok jauh-jauh sih. Aduh, mau apa? Aduh, kenapa kamu tadi kan jatuh? Terpleset dia. Jangan terus itu kayak di ujung sana. Tejukan. Soalnya kan tempatnya. Gak apa, Kak? Gak apa-apa. Kita buat... Ya... Ayo bertiga! Iya, kamu gak bisa joget. Aku apa ya? Yang rame-rame gitu. Aku tuh kalau seromo. Yang tadi kenapa? Kebetulan lo mati kena bisa. Ya memang aku gak bisa semua. Kenapa ya? Kecil betul tembakannya. Hah? Anak Free Fire diam. Eh sorry bos, PUBG bos. Di. Di Free Fire. Balon tuh ada 5 rame. Mana itu enggak berani ditutup. Kan yang lagi rame yang jujur Sasubi lah. Baik gini. Nah, itu yang rame. Ya, yang gitu-gitu. Yang lagi rame 19. Ayo kita buat. Ayo. Ayo Rifa. Ini juga kita, Gu. Paling belakang. Kok kamera belakang? Hitam. Gimana dong? Memang hitam kamu ya? Apa putih kan ada ya, Pe. Jatuh. Eh sadar kamu ya. Kalau kalau mau tuh sambil ngajang gitu loh. Aku selalu apa adanya dengan ada apanya. Sambil ngecek. Biar aja bahagia. Aku ngalah. Iya. Mutia ini bau kita kamu belum main gak kamu Mutia? Iya, keren juga joget. Kontak layan fast respon 24 jam. Oke, siap, Pak. Aku juga mau posting. Kok enggak keluar-keluar asapnya ya? Ditelan kali. Ini kan enggak buat mana? Enggak buat selongo sama Rifa, Pak. Iya, mana Kak Wahyu? Ini Jakarta. Kenapa enggak ikut? Enggak ikut soalnya masih banyak pekerjaan. Enggak kenapa. Leren Ji. Yang lebih ditunggu di sini. Siapa? Siapa? Yang baru kan? Yang baru kan? Masih kepo-kepo kamu. Siapa? Jujur aja, Far. Yang ngomong apa, Kak? Aku itu yang ngomong buat selomo. Iya, ngomong buat selomo. Buat selomo. Apa ada apa? Astaga. Maaf, itu. Jauh itu. Jangan ngomong.
bercanda, mau nanggung orang. Pukul aja suka sungut. Pukul aja suka sungut. Enakan. Anu. Enakan. Anu sih? Musik tegang ujuk, musik tegang. Kalau canda mau makin kemantan sih panggil. Musik tegang ujuk. Bapak kan sudah berapa hari kita sering kelahi. Ini kan sudah ada jalannya. Mau jujur kemarin kan kalian suka terbang ya? Iya. Aku aja juga enggak tahu. Iya, sekarang sering jujur sama dia. Mau cerita apa juga mau cerita ke orang? Iya, kayak apa ya? Sempat juga kita kan berapa hari lalu kayak? Iya, jadi sebenarnya itu kita tuh mau jujur. Jujur apa? Ada, makanya aku tuh juga gak pergi berangkat gitu ke Jakarta. Kan sebenarnya Wahyu lagi pergi ke Jakarta, aku gak ikut berangkat. Ini gini intinya, kemarin si Kadika ini kan, aku manggil Raka ya? Iya. Dia curhat tentang Kak Dio. Dia curhat tentang Kak Dio, aku curhat tentang kamu. Ya kan, dia ini, aku sama dia ini sama kayak tempat sampah. Dia ini sama kayak tempat sampah. Lama-lama jadi suka sama Kadika. Suka aja, biasa aja. Cemburu gak kamu? Ya ya, orang punya aku kok. Ya, di sini belum apa belum pacaran juga belum, cuma langsung ikat. Ya beli. Enak juga. Kalau ngomong ketika aku enggak. Ya, jadi kayak gimana ya? Soalnya kan kemarin itu aku tanya gimana apa hubunganmu sama Muti, baru dia bilang aku lagi renggang ini sudah kayak enggak ada hubungan apa-apa, soalnya emang sering-sering kesal kayak gitu. Terus kamu tuh enggak terlalu perhatian lagi sudah sekarang. Apa-apa kamu tuh kayak keras kepala. Terus minta dijauhkannya kan Pak? Iya betul. Ih, orang dia juga egois tuh. Makanya egois. Makanya Muti jangan batu kerikil. Kalau dikasih tahu. Orang emang aku juga egois ya, tapi aku enggak pernah tuh kayak. Enggak, bukan bela. Enggak, kayak gini, bukan belain anu, kamu tuh kalau dikasih tahu nah. Iya, keras pintar langsung gitu loh. Ngelawan aja. Lawan. Sama calon tuh masih gitu. Aku terus dibelain gitu. Aku bukan ngebelain Ripa juga, cuman dari kamunya aku berapa kali ngasih tau kamu kan. Ya iya, biar aja urusan sama itu. Dicerna gitu loh, kalau yang baik itu dicerna, kalau jelek gitu ya nggak bisa dicerna gitu. Terus kalau kayak gini, main belakang apa maksudnya? Ya, aku nggak tahu masalah dia urusan main belakang, ya, cuman dari kakunya ya dasarnya. Ya nggak bisa gitu, Bang. Makanya dengerin dulu. Dia juga punya apa sih? Apa sih kok aku yang marahin sih? Udah bang, jadi aku tuh mau minta maaf, ngajak kamu kesini, kita berdua tuh mau jujur tentang hubungan kita. Kamu juga. Ya, kan kemarin kan kita kan pernah waktu kemarin kan ketemu yang waktu konten, nah waktu kita tuh ada ketemu lagi, cuman memang kita tuh nggak jujur, cuman kita tuh kayak saling curhat gitu, kalau pasangan kita tuh kayak beda, nggak seperti biasanya. Ada aku di galeriku kita yang story berdua kayak kemarin ya, iya. Cuma nggak berani ngupload baru sekarang ngomong. Apaan? Cuman kan kalau misalnya kita ngasih tahu lewat HP, misalnya kita ngasih tahu lewat WA kan nggak enak kayak gini. Takut nggak sopan betul, jadi yang sekarang ngomong kayak gini lah. Jadi kita tuh ngomong langsung jujur aja di depan kayak gini, biar kamu tuh bisa nerima lah kalau misalnya kita berdua tuh ada hubungan. Lagian kita sudah dekat 2 bulan gak ya? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Sekitar 2 bulan dan apaan? Kan jadi soalnya dari semuanya cuma konten gitu. Jadi soalnya dari 2 bulan yang lalu kan kamu tuh sudah mana ada, Pak? Sudah beda ya kan? Sudah beda kan? Heeh. Dulu awalnya nurut-nurut. Ih, kamu juga sering kayak gitu, Pak. Ada apa sih? Kamu sering marah-marah. Ih, kamu yang pemarah. Coba buka aja chatku. Kepala batu sih, dikasih tahu enggak? Enggak usah ikut. Mutia, Ripal kalau jalan berdua sama aku dia cerita kenapa sih Mutia itu gitu. Bang, sering curhat sama Kak. Kamu nyadar juga sama dia. Katanya Mutia itu tuh mau kayak seperti kayak mimpin gitu, enggak mau pernah dengar kata-kata Ripal. Mau, pokoknya apa aja semua harus seperti kemauannya. Nah. Iyalah, ada dia yang egois. Sekarang kamu aja yang mimpin kan? Kayak gitu. Udah jadi akhirnya. Mana ada temanku egois? Kamu tuh kepala batu, kasih tahu. Kamu aja udah surusin hubunganku. Udah inti aja. Hubungan aja udah beres. Aku kan temennya Rika. Diam, diam. Temannya kan nanti diam ya. Kamu bisa diam gak? Enggak, gak bisa diam aku. Temannya nanti ke rumah dia bang. Ngomong sama orang tua aku juga sekali. Aman aja. Nah, dari kemarin sudah kemarin juga, kamu, cuma kamu sudah nangan. Apaan kayak gitu? Kan kita nggak mau juga nggak enak kayak musuhan. Kita kan semua teman. Jadi sahabat gitu loh. Kita ini sahabat gitu loh. Jadi kita omongkan jadi aja sahabat, dari sekarang. Sahabat. Dibelain gitu? Bego. Ya kenapa belain Ripal? Belain Ripal. Ya terus kalau dia main belakang, kamu belain. Aku udah tahu. Mana dia main belakang? Ini udah tahu apa? Kamu jangan main belakang. Kalau kamu jujur, kita jujur. Kalau main belakang nggak bakal ngomong dong. Tuh kamu namanya nyakitin orang kayak gitu.
Iya makanya aku tuh jadi ngomong juga sama kamu sekarang di sini aku tuh minta maaf. Gak usah situ, Kak. Sini. Aku tuh mau minta maaf makanya sama kamu. Kamu nyakitin orang mau, disakitin enggak mau. Tapi aku enggak pernah kayak gitu ya. Udah selingkuh kayak gitu ya. Terus kita kan udah selingkuh. Kita kan sering ketemu di belakang. Ya kita emang salah sih, tapi kan sekarang kita jujur. Makanya supaya, supaya gak ada omongan. Kamu gak punya malu apa kayak gitu? Kamu gak ngargain cewek loh. Kamu juga lebih gak ngargain cowok. Sejak kapan? Sejak kemarin-kemarin lah, ngapain coba kelayak kalau gak ada masalahnya. Kalau kelayak ke cowok gak? Apa? Aku kalau kelayak ke cowok gak? Ya enggak lah. Terus ngapa kamu ke cewek? Ya, tiba-tiba cowok tiba-tiba suka sama cewek. Soalnya kita benar-benar lagi renggang. Berarti kamu cowok gak bisa dipegang janji. Memang Rival pernah janji, pasal Rival enggak pernah janji. Kamu yang ngomong kasar kayak gitu mut sama Rival. Biarin memang begitu. Memang kayak gitu. Selagi aku jadi kameramennya lo, kamu tiap konten play terus. Ih, play terus. Banyak petasinya kan? Apa? Aku dia mah jokong dari kemarin tuh. Biar biarpun Rival sampah masih bisa didaur ulang. Maaf ya, Bu. Jangan-jangan kayak gitu, Bu. Nah, jadi gini, ini hubungannya gimana sih? Aku bingung. Kalau aku sudah aneh. Udah jadi ya. Jangan kayak gitu, Bu. Jadi ya. Jangan kayak gitu, Bu. Ini hubungannya gimana sih? Aku bingung. Kalau aku sudah aneh. Udah jadi ya. Jangan kayak gitu, Bu. Kemarin tanggal kayak sekarang aja kamu nggak marah-marah sama dia. Iya dia kayak gitu lah. Siapa yang kayak gitu? Kamu yang nggak jelas. Kamu nggak malu apa sama bapak mama kamu kayak gitu terus mama kayak mana? Udah sudah ngomong nggak tiga ya kemarin ya? Sama apa aku ya? Aku langsung aku belum. Tadi apa? Kata mamaku ya kita nggak bisa maksana. Jodoh kan. Ya terus kayak gitu 2 bulan di belakang. Intinya kan pilihan Rival yang terbaik yang mana orang tuanya pasti harus terima. Terima setuju. Memang. Apaan? Gitu. Kamu aja sekarang lagi emosi begini, coba tenangkan. Kalau aku sih nggak bisa tenang, apaan di belakang tenang? Kalau aku sih lebih dukung Rival sama Kak Bacot sih. Kak Dika daripada kamu. Ingat jalan kamu dari bawah kan? Siapa? Cocok, ya, cocok banget. Iya ingat kamu dari bawah siapa? Sama aku. Sama gue apaan? Ya, sama juga kita. Iya. Kita pernah juga konten dari bawah kak, apa orang baru aja kok. Aku dari bawah konten sama kok. Makanya orang dari situ. Ya, sudah biasa juga kan kemarin kamu sudah putus waktu, tuh sama waktu konten aja. Aku kena putus. Waktu pertama kali konten aja aku sama Rival followersku masih 200 ribu aja. Kan ketika kan sama kak Wahyu Ade yang ngapain lagi sama dia? Ya makanya kan makasih. Wahyu udah pergi ke Jakarta. Namanya jodoh mana ada yang tahu. Makanya ada yang ke Jakarta. Tidak ada. Makanya ya, jadi orang gak usah batu. Kamu selalu ngapain ngurusin hubungan orang? Ya, nanti kamu takut juga mikir nih kalau putus gak ada yang antar pulang nanti aku sewakan Grab. Iya apaan ya. Aku bisa jalan sendiri kok. Ya udah jalan sendiri aja. Apaan sih? Jalan sendiri aja. Coba tenangkan dulu diri. Jangan lupa ditenangkan. Daripada kamu di sini marah-marah. Iya lah, kan orang di sini mau ngapain? Kan sudah jelas nih. Apa? Gak usah ikut-ikutan. Ini hubungan sama Rital. Nah, apa aja kamu? Ikut-ikutan. Ini hubungan sama Rital. Nah, apa aja kamu? Gak ada hubungan apa? Gak usah ngegas. Gak ada. Aku kayak mau bela kamu. Dia lebih pilih aku. Lebih pilih sama Tika aku. Ayo lebih cocok. Satu ganteng, satu cantik. Kalau kamu, ayo lebih cocok. Satu ganteng, satu cantik. Kalau kamu, kita kan sekarang udah ngomong sama kamu. Aduh, sakitnya. Tumpah dah. Kejar, Kak. Cincin. Baju kamu, Cok. Cincin. Kalau kita keluar gelap. Iya, memang. Ini nyala semua enggak lampunya? Nyala sih. Oke, guys, santai jangan panik. Orang tua sudah aku telepon kok. Bos, gak rewel ini. Jangan baperan ya. Itu nama aku tuh Rival dalam itu. Pasti cincinnya. Gak kelihatan. Eh, Pak, tapi kesian juga loh, Pak. Hah? Kesian. Bang Pan juga dilempar-lempar dari tadi. Dia di mana? Di mana? Wih, ada dia. Masih ku pantau. Oke, guys, tunggu dulu di sini ya. Stay tune terus, nanti aku lanjut. Oke, guys, coba kita susul. Mbak Ima.
dia marah-marah, Pak. Bahas HP ku. Sini masuk, Pak, banjir nih, ntar Pak lagi. Masuk. Masuk. Apa enggak main cincinmu nih? Sembarangan. Sini. Ini lo. Ini lo prank. Gitu itu lagi ngeprank tahu. Galak kok kalau marah dia. Iya. Kayak gelap, Kak. Aku disiksanya, guys. Dilempar, guys. Semua kena lempar. Ketika enggak apa? Nanti dia nunduk. Nih nih. Sini mau jangan marah. Sini dulu. Ini ketika pegang. Ada apa di sini ya? Makasih tuh akhirnya kita berhasil ya ngeprank tadi ya. Cincinnya mana cincinnya? Cincin gua mana? Mau dilempar tuh di banjir-banjir situ tadi loh. Iya kan? Iya. Kata di hampir ya. Iya. Makasih guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekarang aku lagi sama Ripa, Muti, sama teman-teman yang lain. Enak gak dikomporin? Malu kalau di hampir, Pak. Malu. Dadah, guys. Bye.